Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita melanjutkan lagi Praktek membaca kitab kuning Seperti biasa kita menggunakan kitab Fathul Mu'in Nah sekarang kita memasuki Faslun Fi syurul sholah ya, Yaitu maksudnya dalam syarat-syarat sholat Sebelum membicarakan syarat-syarat sholat maka kiai musonif di sini mendefinisikan dulu apa itu syarat? Nah, apa itu syarat? Mari kita baca kitabnya. Pertama adalah di sini asyartu. Kenapa saya langsung baca asyartu? Nah, begini alasannya. Pertama, ini fi'il maudinya adalah dari syaroto yashrutu. Artinya mensyaratkan. Dan kemudian masdarnya adalah syarton. Nah, ini kurang titik tiga ya syarton dari mana syarton ini didapat ini adalah masdar sulasi mujarot yang bersifat kiasi lah kok ada masdar sulasi mujarot yang bersifat kiasi bukannya masdar sulasi mujarot itu sama ini semuanya nah maka dalam hal ini dalilnya adalah kitab alfiyah bait 440 dikatakan fa'lun maksudnya masdar dengan wazan fa'lun kiasu masdaril muta'addi adalah bentuk kias dari masdar yang fi'ilnya adalah fi'il muta'addi. Nah, seperti itu. Itulah alasan kita baca syarat. Kemudian, kemudian huruf to di akhir di doma dikarenakan posisinya. Ini cerita nahwunya. Posisinya dia ini adalah mubtada. Isim ma'rifah di awal kalimat ya, mubtada. Terjemahannya adalah syarat. Dari sini nampak bahwasannya alasan syarnya adalah alasan sorof, sedangkan alasan tunya adalah alasan nahwu. Artinya kalau kita menguasai sorof dan nahwu ini, itu nggak usah dibarisi lagi, kita sudah bisa memastikan dibaca dia asyartu. Tentu saja ketika kita tadi ya mengetahui nahwu dan sorofnya atau sorof dan nahwunya. Kalau sudah bisa membaca yang tanpa baris Ya namanya sudah bisa membaca kitab gundul Atau nama lainnya kitab kuning Tinggal memperbanyak muprodat dan setoran kepada guru Jika sorob sudah dikuasai, nahu sudah dikuasai, muprodatnya sudah banyak Kemudian banyak setoran sehingga zuknya juga sudah tajam Maka membaca kitab kuning akan terasa mudah Bahkan bisa seperti bahasa Indonesia Kemudian selanjutnya ada ma. Ma ini isim mausul. Posisinya di sini adalah fi mahali rafin khobar. Khobar dari mubtada yang ini. Kemudian terjemahannya adalah yang. Selanjutnya di sini ada huruf ya ta waw qaf dan fa. Nah, dalam hal ini kalau ada huruf seperti ini ada ya, ada ta, maka ini bisa menjadi ciri-ciri ya ianya ini ciri-ciri dia fiil madhi adapun tanya ciri-ciri wazannya yaitu wazan tafa'ala ya alu. mari saya tunjukkan dia ini dari waqafa yaqifu masuklah dia ke wazan yang tadi yaitu apa tafa'ala ya alu. maka menjadilah dia tawakofa ya tawakofu. nah inilah dia ya jadi langsung kita bisa berisi ya tawak kofu di mana dia ini fiil mudore dan kemudian cerita nahunya kita lihat ada nggak yang menjazamkan yang masuk tidak ada ada nggak yang menasopkannya yang masuk tidak ada ah kalau begitu dia rofa maka kita baca ia ya tawak kofu tanda rofaknya di sini domah karena dia termasuk fiil mudori Alladhi lam yatafsil bi akhirihi syai'un Kemudian terjemahannya adalah jadi nah, gitu. Kemudian selanjutnya di depannya lagi ada alaihi Ini huruf Dan kemudian hi ini domir Sehingga dalam hal ini kita tidak cari tasrifnya Dikarenakan ala huruf adalah mabni Sedangkan hi domir ini mabni juga dalam hal kemabenian isim domir ini ini sudah dibahas bagi antum yang sudah mengikuti les online Alfiyah Ibnu Malik bersama saya maka ini sudah sampai pembahasannya ya yaitu pada bait ke-15 dan ke-16 di mana bahwasanya isim domir ini termasuk dia mirip huruf dikatakan pada bait ke-15 bahwasanya alasan kemabenian isim adalah lisyabahin minal hurufi mudni dan adapun kemabenian huruf adalah pada bait ke-21 wa kullu harfin mustahiqqunil bina bahwasanya setiap huruf itu memang berhak untuk mabni atau bisa kita katakan memang dari sononya mabni begitu ya tentu bagi kawan-kawan yang sudah mengikuti les alfiyah sudah sampai pelajaran nah insyaallah di sini sudah paham kemudian terjemahan alaihi adalah atasnya Baik, kita lanjutkan lagi. Di depannya lagi ada huruf Soha dan takmar Butoh. Mari saya tunjukkan tasrifnya. Dia ini dari Soha yasihu. Kalau dia Soha begini berarti namanya Bina Muda'af. Kemudian masdarnya adalah Suhan Wasihatan. Langsung bisa kita barisi di sini. Sihah. Masdarnya ya. Dan kemudian muncul pertanyaan. Tadi kan di awal pada syarukton masdarnya adalah dalilnya Alfiya bait 440. Dia ini kiasi Kemudian bagaimana dengan masdar suhan wasihatan? Maka jawabannya dia ini samai. Dalilnya adalah Alfiya bait 447. Bagi yang sudah mempelajari Alfiya, silakan dibuka kitabnya. Bagi yang belum, silakan ikut les onden Alfiya saya. Insyaallah nanti akan sampai ke bait ini dikarenakan leson alfiyah saya tidak melewati satu bait pun bait 1 sampai dengan bait ke 1002 semua dibahas baik kembali kemari siha tadi cerita sorafnya dan kemudian cerita nahunya maka di sini kita barisi dengan domah kenapa kita barisi dengan domah karena dia ini posisinya adalah fa'il fa'il dari mana fa'il dari fi'il ini tawakkufu Terjemahannya adalah sah Kemudian selanjutnya Kenapa sih hatu tidak ditanwin? Karena dia mudof Mudofun ilaihnya adalah asolati Terjemahan asolati adalah solat Kemudian sigot apa ini? Asolah ini Maka jawabannya ini adalah isim masdar Bukan masdar Tapi isim masdar jadi perlu saya beritahukan di sini bahwasannya ada masdar, ada isim masdar. Mereka berbeda. Baik, kemudian tadi kita cerita khobar ini adalah isim mausul. Mana silah mausulnya? Silah mausulnya ya jumlah ini. Ah, saya kasih tanda ini ya. Sot artinya silah mausul dari isim mausul ma. Jadi kalau kita terjemahkan sampai di sini, maka seperti ini kita cerita definisi syarat salat tadi ya. Apa itu syarat salat? Begini definisinya. Syarat adalah suatu hal yang menjadikan sahnya salat. Kemudian selanjutnya ada wow terjemahannya dan dan kemudian ada laisa. Nah, laisa ini langsung saya baris ya. Kenapa langsung dibarisi? Bukannya cerita tasrifnya dulu Dikarenakan Laisa ini adalah fi'il jamit Maka kita tidak membicarakannya Kemudian Laisa ini adalah termasuk saudarinya Kana Dalilnya adalah Alfiya bait 144 Dikatakan Kakana seperti juga kana zola ada zola bata adha asbaha amsa wasoro laisa nah ada laisa di situ nanti silahkan lihat alfia bait 144 kemudian kalau tadi dikatakan laisa itu saudarinya kana maka tentu ada cerita isim kana ada pula cerita isim laisa mana isim laisanya isim laisanya adalah domir mustatir takdirnya Hua kembali ke syarat. Jadi laisa terjemahannya bukan. Jadi begini, bukanlah dia si syarat itu maksudnya minha. Langsung kita baris ya. Minha di sini posisinya adalah khobar laisa. Jadi minha bukanlah bagiannya. Nah, hanya ini merujuk ke salat. Dan kemudian kenapa saya terjemahkan dengan bagian Minha terjemahannya bagiannya Padahal kan kalau lihat kamus Min itu nanti terjemahannya dari Bukan bagian Apakah ini juga ada dalil dari bait alfiah? Jawabannya ada Yaitu di bait 369 Di bait itu dijelaskan bahwasannya termasuk makna min adalah untuk menjelaskan makna sebagian Nah seperti itu Jadi kitab Al-Fi'ah ini sangat lengkap ya Sehingga kalau kita menguasai kitab Alfiah Baca kitab kuning itu ya mudah Baik sekian dulu kajian kita pada hari ini Untuk kitab Al untuk kitab Fathul Mu'in Untuk praktek baca kitab kuning Kitabnya kitab Fathul Mu'in Sekian Wallahu a'lam.